kalau berbicara dengan Joko Anwar pasti kita nggak akan pernah puas karena dia banyak sekali informasi yang bahkan belum sempat di deliver untuk hari ini. Saya janji suatu saat nanti kita akan undang lagi dengan sesuatu yang lebih heboh lagi. Tapi Joko Anwar sendiri memang menginspirasi kita. Dulu beliau pernah di salah satu tempat perbelanjaan untuk janjinya kepada follower. Kita juga akan begitu. Mencari followers. Tapi itu kontroversi, Ri. Kontroversi. Kontroversi. Ya? Jadi sampai saat itu juga dalam satu hari dia bisa mendapatkan followers yang banyak dengan kontroversi seperti itu. Berbicara mengenai kontroversi, kita akan bertemu dengan seseorang yang juga kalau memilih peran, peran-perannya juga kebanyakan kontroversi. Dia juga pernah menjadi seorang yang mencintai sesama jenis, gitu ya, berbeda jenis. Gitu. Langsung saja, ditampilkan untuk Anda semuanya adalah dia, Dinda Kanyadewi. Ya, kita kan juga pernah mengetahui bahwa dia, Dinda adalah seseorang yang pernah mengambil peran-peran kontroversial. Sekarang kita tanya dulu, peran-peran kontroversial yang pernah kamu ambil itu apa aja? Sebagai apa, sebagai apa? Satu, apa? Yang paling dibenci sama semua tante-tante yang ada di Indonesia mungkin. Saya pernah mendalami itu 4 tahun. 4 tahun ya, kamu dibenci oleh tante-tante? Dibenci. Oh, gitu. Dibedahi bahkan, ditempa. Ya, aku dihina-dina, di... semuanya lah sebutkan, saya pernah mengalaminya. Terus abis itu aku juga, yang terbaru mungkin waktu itu terakhir di project film bareng teman-teman pun, itu jadi lesbian. Gitu. Ya. Itu gitu. Di film yang berjudul Sanubari Jakarta. Sanubari Jakarta. Ya. Luar biasa. Iya. Dan berarti pemeran yang ibaratnya bisa dibilang Total. Apa yang diinginkan sutradara atau produser seperti itu dan dimainkan secara total. Tepuk tangan untuk Dinda. Dia komit dengan pekerjaannya. Nah, sebagai salah satu perannya adalah juga sesama jenis, kamu ada survei dulu apa langsung kerjain aja gitu? Enggak. Pasti yang pasti nanya dulu sama yang memang penyuka sesama jenis. Kebetulan ada beberapa teman yang emang mereka lesbian pun, nanya ke teman-teman lesbian sampai ya kita nanya perasaannya gimana, terus apa yang biasanya gimana cara ngetreat pasangan kita gitu. Pastilah nanya-nanya dulu, nggak mungkin enggak. Saya juga pernah nolak peran gitu, suruh penyuka sesama jenis, saya tolak, saya nggak mau. Kenapa? Ini tumbuh-tumbuhan soalnya. Oh gitu ya. Kaktus. Sekarang kita akan berikan informasi beberapa hal tentunya juga. Ini sedikit lebih unik ya, karena ini merupakan informasi yang jarang diketahui orang banyak. Inilah dia, Things You Need To Know. Yang pertama, yaitu silakan Hesti saja yang bacakan. Yang pertama ini adalah sebuah kontroversi yang dilakukan seorang artis besar, yaitu Lady Gaga. Coba Lady Gaga lihat. Pernah memakai kostum daging di MTV VMA 2010. Yang kedua adalah Michael Jackson. Michael Jackson ini pernah melakukan kontroversi yang sangat jelas ya. Dia melakukan operasi plastik dari kulit hitam menjadi kulit putih. Yang sangat jelas itu. Iya, ini merupakan kontroversi sekali karena dia adalah jelas-jelas seorang keturunan Afro ya sebenarnya. Afro. Tapi kulitnya putih gitu. Tadi kita yang nanya terus sama Dinda. Sekarang band kita ini kalau nanya memang ala-ala Ipul Jamil. Selalu dinyanyiin. Nanya pasti nyanyi ya. Nyanyi. Okay. Silakan my own. Intinya kan sesuatu yang menyebabkan perdebatan kan ya. Sebenarnya kalau misalnya emang itu nggak dianggap aneh ya mungkin itu tidak akan menjadi kontroversial ya kan. Kalau buat aku sendiri sih nggak masalah sih. Kalau untuk menjadi beda atau menjadi sesuatu yang nggak sama yang lain, nggak masalah, justru jadi warna kok gitu. Iya, ini bisa gitu. Jadi quote nih, luar biasa. Tepuk tangan dong.
Kalau menurut kamu sendiri, efek negatif dari orang yang kontroversial apa? Misalnya dia membuat sebuah kontroversial tapi turn up to be something bad. Misalnya kayak dia bikin kontroversial untuk sesuatu yang bisa dibilang heboh gitu. Misalnya kawin dengan seseorang yang kontroversial misalnya. Tiba-tiba malah dia jadi dihujat misalnya kayak gitu. Banyak sih kayak gitu. Atau juga mungkin dia mau kontroversial dia bikin tato misalnya. Tapi tatonya... gambarnya orang nggak suka jadi dihujat misalnya gitu. Yeah. Tatonya gambar vokalis Mayon Music. Ya macam-macam, macam-macam. Sesuatu yang dilakukan dalam hal untuk mendapatkan kontroversi, tapi jadi malah negatif. Sebenarnya sih kan, kalaupun biasanya orang-orang yang mau emang menjadi suatu kontroversi atau kontroversial, emang itu yang mereka cari kan. Itu yang mereka cari. Semakin lo diomongin, semakin mereka senang gitu. Justru mungkin negatifnya sama orang-orang yang terganggu sama itu kali ya. Jadi kayak bikin, kadang-kadang kita misalnya ada si A nih, artis. Wes dia pakai semuanya branded apa, suka ngepost di Instagram ataupun apa. Mungkin itu yang dia cari gitu kan ya. Ya yang, maksudnya yang bikin jadi enak ataupun kayak misalnya negatifnya justru kan orang-orang yang ngomongin dia gitu kan, yang bikin, ah gila nih orang ngapain sih gini. Kan yang rugi lo sendiri yang ngomongin, justru yang dia bener-bener cari. Makin it's okay, begitu, semakin sensasi ya. Itu it's okay, asal dibarengi sama prestasi. Tapi bicara soal kontroversi, kita juga akan melakukan kontroversi tersebut. Sekali lagi kita ingatkan, kita akan diving di tempat orang biasanya tidak boleh untuk diving. Ingat berapa follower? 50 ribu followers untuk memfollow @tunetshow_net. Kalau sampai 50 ribu, kita diving Bundaran HI. Jangan lupa juga kalau mau nonton Net, langsung aja kunjungi ke netmedia.co.id/live. Atau langsung aja download aplikasinya di Play Store ataupun di Application Store. Ya benar sekali ya. Ya, Mayon Music. Saya Hesti juga akan ke sana. Tapi sebenarnya terima kasih untuk Dinda udah ada kesini. Terima kasih Dinda. Sama-sama. Dan kita ingatkan sekali lagi, tidak harus hebat saat mulai. Tapi kita harus mulai jadi sesuatu yang hebat. Sampai ketemu lagi besok di Tonight Show. Nobody knows. Here I'm not today.